Cai minyak mah manya-manya. Cai minyak mah manya-manya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome the performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, berjumpa lagi dengan saya Andy dan juga siapa namanya? Baida. Kasih keras. Baida. Ya, dengan Bahira cuy. Kali ini kita akan mereaksi lagi iklan raya cuy. Yang mana iklan raya kali ini tuh bukan yang sedih dulu cuy ya. Kita dapat requestan yang... Lucu dulu. Yang mana? Yang lucu-lucu. Bahira mau yang lucu-lucu? Iya. Yang lucu seperti apa? Teman. Hah? Teman. Teman? Iya. Yang lucu-lucu teman? Iya. Dia pengennya yang ini cuy. Pengen lihat yang lucu-lucu gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita cari iklan raya yang agak lucu gitu cuy. Dan kebetulan juga ada requestan dari teman-teman. Yang terpenting juga ada requestan dari Abang Mat gitu cuy, yang memberikan iklan rayanya cuy. Iklan raya yang direkomendasikan kepada saya gitu cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy. Di sini saya mereaksi dua video karena kita lihat durasi memang pendek banget cuy. Jadi kita ambil dua video. Dan video yang pertama yang akan kita reaksi itu judulnya adalah iklan raya 2024 minyak maaf. Oh, ini kok beda ini cuy. Ini iklan raya saji nih cuy. Dari thumbnailnya saji tapi tulisannya minyak maaf, gimana sih? Minta maaf. Oke lah, oke. Kita lihat langsung cuy ya. 3, 2, 1. Apa itu? Kucing. Terbang kucingnya. Wah. Apa nih? Kamu kenapa itu? Doi. Oh, yang peranin ini Abang Joy. Habis nak buat orang marah. Tak sahajalah. Aku harap semua orang yang kau pernah buat marah akan hilang dari hidup kau. Oh. Kau dengar ni? Ulu aku tengah masin ni. Eh, balas masin. Oh, main tonggok garam. Main tonggok. Kamu akan menyesal, Abdul. Nombor 8, Jalan Tok Ketampi. Oh. Kampung Kembang Kincup, Kuala Pilah. Oh. Ha, ini alamat rumah aku. Kamu kena datang rumah aku. Aku tunggu sampai kamu minta maaf dengan aku. Oh, kena. Rangkaklah kamu kat padang depan rumah Masya ni nanti. Oh, nama Masya. Kenapa tua eh? Oh, tua tak boleh nama Masya eh? Wow. Kurau sikit pun nama. Wow. Masya. Pakai pomade lah. Oh, cukur rambut Ira. Raja lu. Ha, ini rambut dah. Macam kelopak salah tu. Kelopak salah. Belum punai boleh parking tu. Hei. Marah ke? Eh, Abdul. Raja Lu sudah terbang. Raja Lu ke? Oh, rambut dia memang so fly. Aneh, saya nak rambut macam Raja Lu. Eh, boleh. Macam Raja Lu. Boleh. Okey. Apa itu? Salat. Iya. Di mana tempatnya? Tempat di sana. Masjid. Oh, macam mak kilau. Siapa ini sebenarnya? Apa itu? Macam mak kilau. Hei, kesal ni. Mana lelah di kau? Cinta dan kembaran. Tak ada dan tak abu.
Mati dia dah masuk. Abdul, pulang ke kapal aku tu. Sabarlah orang tengah try-nya, ha. Orang tengah nak dimakan. Aku kata pulang, Tan. Ya, hilang? Kau ni kenapa, ha? Oh, ceritanya ni semua yang jadi emosi gara-gara apa namanya, dia ini tiba-tiba terbang gitu ya. Pengusi ceritanya nih si Anu di sini. Jangan marah Abdul, nanti hilang. Abdul. Pendaftaran kelas pengurusan kemarahan di Kuala Pilah telah meningkat kerana penduduk tempatan takut mereka akan hilang. Saya rasa saya pun kena daftar sekarang. Oh, tidak ada yang datang. Oh, dia yang punya kedai. Di mana? Tidak ada. Tidak ada yang datang. Mana kucing? Kucing. Kucing tidak terbang tadi. Kucing terbang. Di mana? Di atas? Di langit. Iya, ini ayunan. Ayo, diri. Sendiri, oh. Masih ada bininya. Jangan bilang bininya juga ini emosi nanti. Saya. Semua orang dah tinggal ke abang. Abang. Kasihan. Janganlah macam ni. Aina janji. Aina tak akan tinggalkan Abang Abdul. Terbang. Sebab abang. Semua terbang ya. Where my delicious. Isteri yang setia. Akhirnya terbang juga dia. Marah-marah. Abang! Terbang semua kambing. Kamu akan menyesal aku. Nombor 8. Jalan Tok Ketapi, Kampung Kembang Cincur, Kuala Pilah. Merangkaklah kamu ke padang bangunan Masya ni nanti. Oh, lama cik Masya. Oh, merangkak beneran. Tinggilah pula rumah. Banyaklah tangga. Di mana kamu? Baik sekali terbangnya. Baik sekali terbangnya. Akhirnya kamu datang marah. Juga merangkak ke rumahku, kan Abdul? Terbang semua marah. Ampunkanlah saya. Saya tahu saya salah. Saya dah insaf. Tolonglah kembalikan orang kampung. Yang paling penting, tolong kembalikan isteri saya. Ampunkanlah saya macam Masya. Saya tahu saya salah. Tapi pernah, kayak pernah lihat ini yang jadi apa Marsha itu. Kau tahu tak? Pelakon juga ini. Orang-orang kampung yang terbang dan hilang dari hidup kau tu naik apa? Naik. Mereka naik minyak. Hah? Naik minyak. Bila kau buat dia orang marah, dia orang naik minyak. Jadi kau kenalah minyak maaf. Minyak maaf. Jadi terbang sekali. Okey. Harus minyak maaf. Saya minyak maaf, banyak-banyak. Saya minyak maaf, banyak-banyak. Untuk dapatkan semula orang-orang yang telah hilang itu, saya minyak maaf. Kau kena masak sedap-sedap. Kau masak, Irahe. Minyak maaf, banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Orang kampung Abdul di sini. Saya nak minta maaf sebab telah melukakan hati semua. Saya harap awak semua boleh maafkan saya ya. Saya ada hidangan masakan istimewa. Cuba datang ke rumah saya tahu. Saya tunggu. Terima kasih. Mana kucingnya? Ya. Tidak datang. Wei, kembali semua. Kembali semua. Kalau kita dah buat orang naik minyak kan, kita mintalah maaf. Eratkan lagi hubungan. Minyak mak naik minyak itu ada pengertian tersendiri kah di Malaysia ni? Penyebutan minyak apa naik minyak?
Aku bisa. Sebelum ia kehilangan, sajikan kemesraan, raikan kemaafan. Oke, menarik sih, menarik sih. Lucu, lucu ya, lucu sih cuy ya. Oke, video yang kedua. Untuk video ini, untuk yang menurut saya ganjil di iklan raya kali ini tuh kambing, kambing dengan kucingnya tidak ada, Ira. Mana ya. Kucing dengan kambing tadi? Tidak kembali kah? Iya, iya kembali. Tidak kembali di? Iya, tidak kembali. Ini di. Tidak kembali hewannya. Oh, tidak kembali hewannya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Nah, ini yang spesial, cuy. Setelah beberapa tahun saya cari-cari ya, adakah iklan raya yang diperani oleh Pak Kodi, ternyata ada cuy. Tapi ini memang iklan raya tahun lepas gitu ya. Bukan tahun yang sekarang, tahun lepas. Tapi menurut saya ini wajib banget sih saya reaksi, apalagi yang yang meranin itu adalah Pak Kodi cuy. Ini spesial banget buat saya cuy ya. Gak tahu kalau spesial buat korang, saya tak tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi ini spesial banget. Kapan lagi cuy kita lihat Pak Kodi memerankan iklan raya gitu cuy. Oke, langsung aja cuy. 3, 2, 1. Oke. Nah. Oh, sangat Jamie. Oh, ini dia. Dia dengan siapa? Ini siapa ini cuy? Ini kayak pernah lihat dia kayaknya di talk show. Oh, potong kita bang. Tolak motor lagi cepat sampai. Abi nak buat macam mana? Takkan nak tolak kereta pula. Asa bila yang kita nak sampainya? Tak raya pertama, raya kedua. No! Saya no. Nak janji dengan orang kamu semua. Saya nak jemput balik! Apa? Takaful. Takaful Malaysia. Takaful apa itu cuy? Nak balik. Oh, ternyata mimpi. Eh, Mas, bangun. Hah? Ngigau kot. Astaghfirullahaladzim, tempat mimpi. Orang nak bawa kereta pun tak konsentrate. Konsentrate. Abang, kita ikut jalan mana ni? Nak masuk jalan lama lah. Habis tu dah kata highway tak mau masuk kan? Kan? Eh, horor kira, horor. Oh, ada Pak Din. Oh, ternyata tadi itu. Kukira enggak ada yang ini. Coba ulang Ray. Dengar, lihat ini Ray. Tidak ada yang bawa. Mana orangnya? Tidak ada yang bawa. Ya. Dia ini. Si kabur. Apa itu? Apa ni? Ini horror ya. Abang di mana? Abang nak tengok enjin lah. Oh, di mana mau keluar? Awak duduk sini ya. Awak stay lah kat sini. Eh. Ya, ya. Apa harum sedap wangi sekali? Abang Rupi. Abang Rupi. Apa itu, Ro? Apa itu? Apa itu? Hantu. Siap, bang. Kamu siap. Jangan tanya apa-apa. Diam. Dia buat masa sekarang. Diam. Abang nampak saya ke? Tak lah. Apa siap pula tak lah? Tepat nampak. Aku tepat nampak. Hidupi. Kita dah selamat. Alhamdulillah. Mas, okey tak ni? Ha? Okey. Okay. Tanya apa? Alhamdulillah, ya Allah Tuhan. Kucing. Kucing itu, Ra.
Assalamualaikum. Kamu ada telefon kakak from Malaysia tak? Vincent. Abang, udahlah tu. Kita dah selamat. Kakak from Malaysia. Cuba lihat ini lah. Cuba lihat ini. Lihat ini nih. Assalamualaikum. Itu ketakutan ada hantu. Kamu ada telefon kakak from Malaysia tak? Takutan. Abang, udahlah tu. Kita dah selamat. Kakak from Malaysia. Ada hantu. Astaga. Oh ini, oh ternyata itu ya. Maksudnya yang sering saya lihat juga di Malaysia ya, setiap di perjalanan itu kalau ada mobil yang bermasalah di jalan, ini yang apa namanya, selalu datang gitu ya, memperbaiki, menjemput gitu ya. Oh, itu ternyata. Ayo abang, aku kaya datang dari mana? Eh, di orang mana kosong? Lagunya. Tapi yang peranin ini, yang peranin tadi yang di atas kereta itu yang cantik, itu udah umur berapa? Tapi kok masih cantik ya? Yang tadi jadi hantu yang perempuan itu. Itu yang di atas kereta belakang. Cuman sayang singkat banget cuy. Waduh. Oke, jadi itulah tadi dua video iklan raya yang menurut saya itu ya cukup lakar sih ya. Apalagi Bang Rupian tadi genrenya horor, apa namanya, komedi horor gitu ya. Bagaimana Ira? Kelakar tidak? Iya. Lucu tidak? Iya. Kelakar tidak? Iya. Nah, kali ini itu benar-benar dia jujur. Kemarin kan dia bilang sedih, dia bilang tidak gitu ya. Sekarang dia bilang iya, udah mengaku gitu ya. Video pertama yang ada kucing atau video yang kedua, yang mana yang paling lucu? Paling teman-teman. Gak nyambung. Oke, dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang memberikan requestan video ini ya. Semoga aja ya kedepannya saya akan membuat lagi ya video iklan raya. Tapi saya gak janji cuy ya, karena ya kesibukan kita sudah mendekati raya itu ya, pasti punya kesibukan berbeda-beda gitu cuy. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dipermudahkan gitu ya. Saya harap sih seperti itu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saya Andy. Saya bilang apa? Bahira. Bahira. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Da. Thank you next.